Selanjutnya yaitu ada nama jabatan dan tanda tangan. Di situ kita dapat mengetahui siapa yang memberikan surat tersebut atau mengirimkan surat tersebut kepada kita. Dan kemudian selanjutnya ada tembusan. Tembusan ini bila ada, biasanya sifat dari tembusan ini pada surat-surat yang resmi atau surat dinas. Kalau surat pribadi biasanya tidak menggunakan tembusan. Dan terakhir itu inisial atau tanda pengenal, biasanya singkatan-singkatan nama atau suatu jabatan seperti itu. Ya anak-anak, itu tadi materi hari ini, yaitu mengenai surat, bentuk-bentuk surat, dan juga kita kaitkan dengan pertemuan minggu lalu, yaitu dokumen. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jelas ya semuanya ya? Jelas. Jelas atau belas? Jelas. Oke, baik. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak, mohon disiapkan untuk kelas ini dibentuk rangka teku ya, karena saya akan melakukan suatu permainan supaya kegiatan pembelajaran kita ini tidak cuma seru. Nggak Bu, seru nggak? Harus seru. Harus dibuat seru gitu ya. Mohon disiapkan, dan juga untuk pelaksanaannya saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak ya, sudah dipersiapkan seperti ini. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, hari ini kita akan melakukan permainan supaya pembelajaran kita tidak monoton ya. Di sini saya punya kartu ya, untuk langkah-langkah permainannya seperti ini. Jadi kalian sudah dibagi menjadi dua tim ya. Jadi untuk tim ini, yaitu adalah tim pertanyaan atau yang memegang kartu pertanyaan. Dan kemudian tim yang di sebelah sini atau tim B itu sebagai tim yang memegang kartu jawaban. Nah untuk permainannya, nanti kartu ini akan saya bagi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sebagai pertanyaan dan juga sebagai jawaban. Nantinya tim pertanyaan akan melakukan pencarian, yaitu pencarian jawaban yang ada di kartu-kartu ini, yaitu dibagikan secara acak, dan waktu untuk mencari jawaban yang sama dengan pertanyaan adalah 30 detik saja. Ya. 30
ya. Ya, oke, selanjutnya saya bagikan untuk tim jawaban. Ya, Bu. Silakan ya. Terima kasih, Bu. Ini apa? Oke. Nah, untuk pelaksanaannya, ini kan namanya permainan. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan juga harus ada hukumannya. Atau ada sanksinya. Firda ya, begitu ya. Langsung saja kita mulai permainannya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan timer ya. Untuk pemain pertama silakan bersiap dulu Sania. Ingat ya, waktunya hanya 30 detik. Oke, sudah siap Sania ya? Sudah. Kita mulai. 3, 2, 1. Ayo, cepat, mungkin temannya bisa menyemangati, boleh. Bagian-bagian surat. Ya, kemudian apa jawabannya? Nah, bagian-bagian surat itu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, alamat surat, pihak surat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan atau cap, nama jabatan dan tembusan. Nah, itu merupakan bagian-bagian surat. Oke, betul sekali. Silakan menuju ke kursi diskusi untuk mempresentasikan. Oke, pemain pertama tadi sudah berhasil ya menemukan ya. Ya, selanjutnya pemain kedua dari tim pertanyaan. Silakan bersiap. Waktunya banyak, 30 detik saja. Mana Pri sudah siap? Sudah. Oke, tambah ya. 3, 2, 1. Ayo dicari. Ya, ya, ya. Ayo, ayo, ambil, ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Waktunya kurang 10 detik ya. Ayo, Pri, ayo. Tiga, dua, satu. Ayo, ayo, cepat.
Sudah? Oke, bagus. Pertanyaannya apa? Tolong dibacakan dulu. Pertanyaannya identitas style. Oh ya, silakan kalau begitu jawabannya apa? Ya, jawabannya penulisan alamat surat yang tidak rata atau berbentuk seperti tangga dan setiap alinea menjorok ke dalam pada bagian awal. Ya, betul sekali. Silakan menuju ke terakhir ya, sekarang ya, untuk main terakhir dari tim pertanyaan. Silakan ya. Menjorok ke dalam. Ya, betul sekali. Ya, itu bang. Selanjutnya sekarang menuju ke meja diskusi untuk bersiap melakukan presentasi. Oke, tadi sudah kita cari sama-sama ya antara pertanyaan dan jawaban yang benar. Selanjutnya kita menuju ke sesi presentasi. Untuk yang pertama, silakan langsung saja kelompok yang benar pertama tadi siapa? Sania dan Nia. Ayo, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bisa menemukan pasangan saya bagian-bagian surat dan jawabannya juga sudah benar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari apa aja? Pertama, kop surat, nomor surat, tanggal surat, alamat surat, perihal surat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan atau cap, nama jabatan, dan terakhir yaitu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ya, yang pertama itu kop surat ya. Kop surat itu biasanya di atas sendiri, di surat itu berada di atas sendiri. Biasanya ada logo, ada nama dari suatu lembaga dan biasanya itu kop surat menyesuaikan dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Kemudian ada nomor surat, tanggal surat, alamat surat ini. Alamat surat itu ditujukan ke siapa surat ini mau dikirim. Itu ditulis di alamat surat. Ya, selanjutnya itu ada perihal surat. Perihal surat itu bisa undangan, perjanjian, atau hal-hal yang lain yang mengenai perihal surat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka ini bisa dengan hormat atau salam sejahtera. Kemudian isi dari surat ini berisi informasi yang berkaitan dengan perihal surat tadi. Kemudian salam penutup, tanda tangan, nama jabatan, dan terakhir ada tembusan. Terima kasih. Silakan buat kelompok pertama, silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Persiapan untuk yang kedua tadi. Oke, selanjutnya yaitu kelompok yang kedua atau dari tim penanya yang kedua, silakan tadi April ya. Iya. Ya. Tidak ketemu teman jawab. Silakan dipresentasikan. Beri semangat dulu dong buat April. Ya, jadi saya akan mempresentasikan pertanyaan yang saya dapat tadi adalah jenis dokumen berdasar pemakaiannya. Berdasarkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Laras, seingat saya, jenis dokumen berdasarkan pemakaiannya itu ada 4. Jadi jenis dokumen yang pertama itu ada dokumen pribadi, yang kedua ada dokumen pemerintah, terus yang ketiga ada dokumen niaga, dan yang keempat ada dokumen sejarah. Ya, itu seingat saya. Oke, itu saja ya. Iya. Oke, baiklah itu tadi permainan match-nya. Sekarang silakan kembali dulu ke posisinya masing-masing. Yang pertanyaan, kembali pertanyaan, jawaban, kembali ke jawaban. Nah, tadi kan sudah kita lakukan ya permainannya. Dari pembelajaran ini, siapa yang berani menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Dince. Jadi dalam surat itu terdapat macam-macam surat dan juga itu digunakan menurut kegunaannya masing-masing. Kemudian ada juga macam-macam dokumen, yaitu dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintah, dokumen sejarah. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk dia. Oke. Dan itu tadi merupakan salah satu permainan
yang saya gunakan untuk membantu kalian mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kalian memperhatikan apa yang saya sampaikan, materi-materi yang juga saya paparkan, pasti kalian mengetahuinya dan pasti lebih tanggap untuk mendapatkan jawaban-jawabannya. Seperti itu. Ya, Bu.